Rona kegembiraan tersirat di wajah mereka. Ya, mereka adalah 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan langsung tunai BBM dari pemerintah. BLT kembali dikucurkan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Karenanya, penerima BLT BBM harus tepat sasaran. PT POS Indonesia Persero kembali dipercaya oleh Kemensos untuk menyalurkan BLT BBM dengan nilai total Rp12,96 triliun. Setiap KPM mendapatkan Rp600.000 yang dibayarkan sebesar Rp300.000 untuk setiap periode. BLT BBM hanya diperuntukkan untuk KPM yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos. Dalam menyalurkan BLT BBM, PT POS Indonesia menerapkan 3 metode, yaitu KPM dapat mengambil langsung di kantor pos terdekat, diambil di komunitas, atau diantarkan langsung ke rumah KPM dengan prioritas KPM lansia dan disabilitas. Agar penyaluran BLT BBM tepat sasaran, KPM diminta menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain KK asli dan salinannya, KTP asli dan salinannya, serta undangan pencairan BLT BBM yang sebelumnya sudah diberikan oleh RT RW masing-masing. Bagi KPM yang mengambil langsung di kantor pos, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dan mengambil nomor antrian. Petugas akan membantu KPM untuk mengisi berita acara pencairan BLT BBM. Sebagai laporan ke Kemensos bahwa dana sudah sampai di tangan penerima, petugas akan memfoto KPM sembari memegang uang BLT BBM secara utuh tanpa potongan. Bukan hal mudah menyalurkan BLT BBM ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Masih banyak titik penyaluran yang aksesnya sulit dijangkau. PT POS Indonesia berkomitmen untuk menjangkau penyaluran BLT BBM di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terpencil. Negara hadir bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga KPM di daerah 3T merasakan manfaat BLT BBM. Dengan BLT BBM yang tepat sasaran, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi KPM di tengah kenaikan harga BBM.